DPRD Sarolangun menggelar paripurna pada Senin siang. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sarolangun tersebut merupakan paripurna LKPC Bupati Sarolangun tahun 2022 dan juga penyampaian tiga Perda Kabupaten Sarolangun tahun 2023. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun menggelar paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2022 sekaligus penyampaian tiga rancangan peraturan daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2023. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, didampingi Waka 2 DPRD Sarolangun syahril Gunawan, serta dihadiri anggota DPRD, Sekda Sarolangun dan Kepala OPD, juga jajaran Forkopimda Kabupaten Sarolangun. Ketua DPRD Sarolangun mengatakan, setelah pembahasan LKPJ nantinya, akan diberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas melalui Pejabat Bupati. Selain itu, dalam paripurna tersebut juga disampaikan tiga rancangan perda, yang diantaranya ialah ran tentang rancangan induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sarolangun tahun 2023 hingga 2038. Kemudian ran perda tentang pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sarolangun dan Rancperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 hingga 2042. Paripurna ada dua, pertama paripurna e, pembentukan pasus terkait pembahasan plan perda, di goran perda tadi, yang kedua terkait e, ini paripurna ini juga e, pembahasan LKPJ. Hmm. Nah LKPJ ini selama ini dibahas ya, ada yang melalui pansus, ada yang melalui komisi, tergantung nanti kesepakatan ke kawan mau dibahas melalui tiga komisi atau mau dibentuk pansus juga. Kalau tiga orang perda tadi kan reperda terkait kanan Tata Ruang, reperda ini pariwisata dan reperda peningkatan kantor menjadi badan yaitu Kesbangpol dari Kabupaten Sarolangun. Rido Habibullah, Baik TV Jambi melaporkan.